lho, apa masa muratnya tinggi terus. Dia enggak mau minum obat. Gimana ya solusinya? Bagaimana kalau kita tanya sejenis aja? Ya, bentar ya. Ya. Buah sirsak memiliki berbagai macam kandungan seperti nutrisi, serat, kalsium, dan juga antioksidan. Jus sirsak mengandung vitamin C sekitar 20 mg per 100 gram daging buah sirsak, sangat baik digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dalam jus sirsak berfungsi sebagai antioksidan oksidasi yang bisa mengurangi terbentuknya asam urat dengan menghambat produksi enzim statin oksidase. Jus sirsak juga mengandung senyawa alkaloid isoquinoline yang berfungsi sebagai analgesik yang dapat mengurangi rasa nyeri pada asam urat. Rasa asam pada sirsak berasal dari asam malat, asam citrat, dan asam isositrat. Asam malat pada sirsak dapat melarutkan asam urat. Jus sirsak juga berfungsi sebagai inflamasi, kombinasi dari inflamasi dan analgetik. Dapat mengobati artritis gout, sehingga jus sirsak sangat baik untuk penderita asam urat. Madu mengandung gula sederhana atau monosakarida sehingga tidak memberat sistem di dalam tubuh. Kadar sukrosa dalam dan maltosa dalam madu cukup tinggi yang mampu mengikat senyawa purin atau asam urat dalam darah yang akan dibawa ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Sehingga kombinasi dari jus sirsak dan madu sangat baik untuk penderita gout arthritis yang dapat menurunkan asam urat dalam tubuh. Berikut cara membuat jus sirsak yang enak dan bergizi.